Hai sobat, kembali lagi dengan channel Picok HD. Sekarang ini banyak sekali berbagai macam konsep tema game yang cukup menarik dan juga lumayan seru. Namun terkadang membawa ukuran game yang relatif cukup besar untuk bisa diinstal. Nah, dan adanya problem seperti itu, dalam kesempatan video kali ini, Picok HD akan merekomendasikan game Android dengan ukuran relatif cukup ringan dan juga memiliki fitur offline yang menjadi salah satu konsep kelebihannya. Karena Picok HD akan membahas berbagai macam tema game yang menarik dan juga seru di setiap minggunya. Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami. Dan berikut 5 game Android Offline ringan terbaik 2020 versi Picok HD. Armored Squad. List game yang pertama dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tipe permainan yang mengusung tema peperangan bergaya robot. Nah, konsep peperangan yang ada di game ini yaitu para pemain akan ditugaskan untuk bisa melawan berbagai macam aliansi pasukan robot dan kemampuannya yang berbeda-beda. Ada total 60 level misi atau tugas yang dapat kalian pilih, dan para pemain juga akan dibekali dengan berbagai macam pilihan senjata yang khas, serta juga ada beberapa unit robot yang bisa kalian miliki. Selain mempunyai berbagai macam fitur yang menarik dan juga kolektif, game ini juga mendukung mode permainan online dan dibekali konsep visual grafis yang cukup colorful. Skylines. List game berikutnya merupakan salah satu konsep tipe permainan yang mengusung tema asli seorang skater. Nah, di game ini, para pemain akan ditugaskan untuk bisa melewati berbagai macam aspek rintangan dengan cara melewatinya menggunakan trik seorang skater yang handal. Di game ini ada total 36 trik skater yang dapat kalian coba dan memiliki beragam konsep dan aspek rintangan dan juga konsep visual wilayah yang berbeda-beda. Selain itu, game ini juga memiliki pergerakan permainan yang terbilang cukup halus dan juga memiliki panjang grafis yang tergolong cukup dinamis. Rocket Buddy. Game yang tidak kalah seru berikutnya merupakan salah satu konsep tipe permainan dan mengusung tema aksi teka-teki yang cukup menarik. Nah, konsep teka-teki yang dibawakan di game ini yaitu para pemain akan ditugaskan untuk bisa memecahkan berbagai macam konsep rintangan dengan cara menembaki sebuah objek yang sudah kalian tentukan. Objek ataupun konsep rintangan yang di game ini memiliki beragam konsep perumitan yang berbeda-beda dan membawa puluhan level rintangan yang dapat kalian tamatkan. Selain itu, di game ini juga membawa berbagai macam konsep visual wilayah yang terkesan cukup colorful dan mengusung konsep pergerakan permainan yang cukup halus dan juga kolektif untuk sekelas game berkonsep mobile. Journey Alone 3D. List game berikutnya merupakan salah satu konsep tipe permainan yang mengusung tema aspek petualangan. Nah, konsep petualangan dibawakan di game ini yaitu para pemain akan ditugaskan untuk bisa melewati berbagai macam konsep rintangan dengan mengambil plot secara konsep level. Di setiap stack ataupun level yang berhasil kalian pilih, sebagian besar mengambil konsep wilayah yang berada di suatu gurun pasir dan memiliki berbagai macam bangunan yang cukup kolektif dan juga futuristik. Selain itu, game ini juga memiliki konsep peradaban kota kuno yang pastinya akan kalian kunjungi dengan dibekali konsep panjang grafis yang cukup dinamis. Ninja Flip. Dan list game menutup dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tipe permainan yang mengusung konsep simulasi parkour bergaya tema ninja. Nah, di game ini, para pemain akan diberikan berbagai macam tugas yang terkesan cukup menarik, di mana para pemain akan melakukan loncatan dari suatu wilayah ke titik objek yang sudah ditandai. Di game ini juga memiliki berbagai macam konsep trik lompatan yang bisa dikatakan cukup adaptif dengan dibekali berbagai macam konsep wilayah lompatan yang cukup kompetitif. Selain itu, di game ini juga memiliki beragam set pakaian ninja yang dapat kalian pilih dan membekali konsep permainan yang cukup mudah dan juga seru untuk bisa kalian coba. Dan itulah 5 game Android Offline berkonsep ringan terbaik versi kami yang sudah kami rekomendasikan untuk kalian mainkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Viewers gamer Picok HD, simple game, simple enjoy.